Kerajaan takut sangat untuk memulakan kes wine di BIP. Kan? Itu ada. Jadi, ada beberapa perkara yang mungkin boleh kita perkatakan. Anda bayangkan, sahabat semua. Dah lebih 6 tahun kes pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib tu berhubung dengan kes wine di BIP itu tidak dibicarakan. Tak salah saya dah 40 kali dah kot. Lebih 30 kali ditangguh. Kenapa? Kenapa takut sangat? Ya, sudah pastilah. Saya rasa ramai yang sudah tahu. Salah satunya ialah kerana sudah tersebarnya memo dalaman daripada Jabatan Peguam Negara yang mengatakan tak ada kes prima facie pun yang dalam siasatan dalaman daripada Jabatan Peguam Negara mengesahkan bahawa Datuk Najib tu tidak melakukan apa-apa kesalahan setelah diorang buat siasatan dalaman ke atas pegawai daripada Kementerian Kewangan. Lebih 138 kaki tangan daripada Kementerian Kewangan, pegawai-pegawai atasan disiasat, di soal siasat. Dan akhirnya jumpaan ataupun dia punya finding ialah Datuk Najib tidak sepatutnya dikenakan apa-apa pertuduhan dan tak ada kes penerimaan fasi. Itu salah satu. Jadi, apa sebab lain lagi? Nanti kita perkatakan lah, sahabat. Tolong share-sharekan. Terima kasih. Saya nak baca komen sekejap pada sahabat semua. Terima kasih Cik Ahmad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahmad Adam Marsidi. Terima kasih. Terima kasih. Hamidah Dahlan. Benang Merah. Macam mana lah tiba-tiba boleh cipta nama Benang Merah. Saya pun muskil. Yop Liza. Zaitun Abdullah. Terima kasih. Teruskan. Beri komen anda juga. Terima kasih. Waalaikumsalam Zaitun. Dan sahabat-sahabat lama yang lain, kalau saya tak sebut nama anda lebih awal lagi sudah masuk dalam live saya, Haji Aswar dan yang lain-lain, Kamarul Zahri, Jalal Ali, Sofia Ghani, terima kasih. Sama-samalah komen-komen yang baik-baik ataupun komen-komen yang fakta-fakta yang mungkin saya terlepas pandang ataupun saya tak tahu pun, share-sharekanlah. Jadi saya ulangi tajuk yang akan kita perkatakan hari ini, kita muskil. Anna muskil. Mengapa? Mengapa? Kerajaan sekarang ni, kita sebut kerajaan lah sebab yang mendakwa tu adalah daripada pihak kerajaan. Peguam negara tu dari mewakili kerajaan kan. Jadi kenapa takut sangat nak memulakan perbicaraan pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib berhubung dengan kes wine di BIP tu? Jadi kita perkatakan hari ini. Bagus juga. Lagi lama ianya ditangguhkan, makin banyak penceritaan yang kita dapat tahu. Jadi lagi diorang nak takut nak menghadapi kenyataan, lagi diorang nak memperlahankan lagi sebab diorang cuba nak cari helah ke ataupun nak cari bukti ke, nak cari apa fakta ke. Sudahnya makin banyak fakta yang kita dapat yang lebih berpihak kepada bosku. Betul tak sahabat? Biarlah. Kalau itu jalan yang diorang pilih, diorang tu pihak kerajaan pilih, tak apa, kita tengoklah macam mana nanti. Sahabat, tolong nyatakan pada saya juga apakah siaran saya ni jelas atau terang. Tolong nyatakan apakah line internet saya ni okey. Terima kasih Nur Samba di Tahir. Terima kasih Rais Muhammad. Terima kasih sahabat yang mana bagi salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena main satu lagu. Lagu apa nak main lah. Nanti saya cari sekejap. Okey lah. Lagu yang mudah lah. Taklah mudah. Saya nak try satu lagu yang susah sekejap. Tak boleh saya stop. Boleh kot lah. Saya cuba tengok. Tolong sahabat, komen-komen, share-sharekan. Yang mana yang belum follow page saya, tolong follow, like, barulah dapat notifikasi nanti. Kita cuba tengok.
Saya hari ni saya pergi gym. Strengthening. Menguatkan otot-otot. Pernahkah kau merasa jarak antara kita kini semakin terasa setelah kau kenal dia? Aku tiada percaya teganya kau putuskan indahnya cinta kita yang tak ingin ku akhiri. Pergi tinggalkan ku. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Kau pergi dengan janjimu yang telah kau ingkari. Oh Tuhan, tolonglah aku hapuskan rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Lagu cinta. Okay, saja nak cuba lagu tu macam mana, okay ke tak? Okay sahabat semua, apa cerita? Apa cerita? Wah, ada lagi 32 mesej. Terima kasih Benang Merah. Kenapa ni? Ha, Muhar Aisyah. Muhar Aisyah memang gambar dia saya tahu, emoji dia. Menangis pula. Tak apalah. Kalau kena pada diri saya pun,
itulah kehidupan. Kalau kena pada diri anda pun, itulah kehidupan. Dah tertulis. Waalaikumsalam. Azma Wandol, apa khabar? Apa khabar? Saya nak tengok komen-komen anda yang lain lagi. Eh? Hari ini tajuk agak menarik. Eh? Mungkin ada sesuatu yang mungkin anda ataupun antara kita yang belum terfikir. Terfikir kenapa isu YDB IPIC ni masih tertangguh-tangguh. Saya nak buat tajuk ni sebab apa? Bila saya baca-baca, saya tiba-tiba dapat macam terfikir. Oh, patutlah kerajaan ni takut sangat. Kalau kita nak sebut setakat siasatan-siasatan dalaman mengatakan tak ada kes, itu bagi saya boleh kata hampir semua kes Datuk Seri Najib, boleh kata semua kes Seri Najib tu tak ada kes pun, tapi diorang tetap bawa ke hadapan. Kan? Pergilah. Saya rasa kalau kita check kes kes apa SRC International ke, kes YDB Tanor ke, ataupun kes-kes yang lain ke, termasuk kes cukai pendapatan pun, tak ada kes sebenarnya. Tapi diorang masih lagi nak bawa ke mahkamah, dan ada yang sedang dipercara dan sudah dihukum. Tetapi kenapa YDB IPIC ni walaupun tak ada kes, sama macam kes-kes yang lain, tapi diorang takut sikit? Ini persoalannya. Kenapa? Saya terfikir ada juga sebabnya. Tapi anda tolong share-share lah pandangan anda. Dan anda tolong nilaikan apakah hujah saya ini boleh diguna pakai atau tak. Ataupun mungkin anda ada pandangan-pandangan yang lain. Apa komen-komen yang lain lagi? Saya nak dengar, saya nak tengok komen anda di dalam Facebook sejak sahabat. Okey tak lagu tadi? Susah tu. Itu Judika tau. Judika. Suara dia, pitch dia tinggi sangat. Saya risau. Risau. Sebab saya nyanyi dengan piano saja kan. Next time saya live, saya rasa tak nak main gitar dah. Saya nak main piano pula. Boleh? Okey tak? Ataupun berganti-ganti. Saya boleh main piano. Boleh main keyboard lah. Boleh. Boleh lah. Macam gitar lebih kurang tadi ke. Lebih kurang tu ke. Boleh lah. Untuk diri sendiri saja. Untuk sonok-sonok. Nak kata pro jauh sekali lah. Saya nak tengok live kat sini. Tak ramai lagi tengok. Sahabat, tolong share-sharekan. Tolong sharekan lagi. Saya nak baca komen di dalam sini. Okey. Adi Tahir kata, bosku kat dalam. Kalau dirugikan masih duduk dalam. Sebab tu tangguh tak mendatangkan masalah. Itu pandangan Adi Tahir. Dia kata, Adi Tahir kata, kalau bicara-bicara hukum pun Dasar Najib masih kat dalam. Make sense jugalah. Tetapi kenapa kes-kes lain dibicara, kenapa yang ni tak? Adi Tahir tolong jawab. Kan? Kenapa YDB tak, yang lain bicara, kenapa tak kes-kes yang lain ditangguh juga sebab Dasar Najib ada kat dalam? Okey, Sepia kata, iyalah nak dengar main piano pula. Okey. Macam lagu tadi tu, saya sebenarnya lebih selesa main piano daripada main gitar. Sebab simple chord dia. Okey, siapa lagi? Rubiah, waalaikumsalam. Saya dah tengok kau ada komen-komen lain. Saya tanya tadi, kenapa? Kenapa kes YDB ditangguhkan? Selain daripada tularnya memo dalaman tu. Banyak yang terpalit, Amido Awang kata. Contoh. Amido Awang T. Bagi contoh. Tulislah. Bantulah saya. Nak tahu juga apa yang anda maksudkan banyak yang akan terpalit. Sebenarnya dalam kes-kes yang lain pun banyak yang lah terpalit, tetapi diorang tak libatkan. Diorang nak kenakan Datuk Seri Najib je. Kan, macam kes, macam apa, kes SRC International. Sepatutnya apa, Nick Faizal yang jadi CEO ataupun pengarah kewangan untuk SRC International, dia yang sepatutnya dihukum, tapi dia tak dipanggil pun langsung. Malahan tak dituduh pun. Pelik jugalah. Jadi, kalau nak ikut yang terpalit, memang banyak. Kalau dalam kes apa pun, kalau orang kata nak kata, katalah dia nak tuduh Datuk Najib mencuri, takkan Datuk Najib seorang kan? Kita belum dengar kita apa, di mana ZT Aziz dan nama-nama yang ada lah, yang dalam
dipanggil untuk menjadi saksi, Jasmine Low, Roger Ng, dia orang tu semua pun terlibat, tetapi kenapa tak dibawa ke pengadilan? Kan? Okey, tak apa, teruskan. Muara syarat susah sebab mungkin pembesar sekali bersama pemimpin. Tak apa, teruskan. Bukan saya nak kata apa yang akan saya perkatakan nanti betul. Tak, saya cuba ujah saya dengan pandangan saya. Lagu ini best tuan Ra, pelantun asal rasanya Judika. Ya betul, betul. Wah, pelantun yang melantunkan suara. Memang Judika tak saya cakap lah, dia legend kan. Dia pro, suara dia tinggi. Nak nyanyi lagu-lagu orang yang legend ni, orang akan senang sangat nak cari salah kita. Salah masa nyanyi lah . Okey, ada apa-apa lagi yang pandangan yang lain? Okey, teruskan dah sahabat . Teruskan. Khairul Anwar kata, rakyat perlu bersuara untuk bosku. Rakyat Malaysia rindukan bosku. Sudah tentu, Khairul, sudah tentu. Bila saya pandang, ya Allah, baju saya. Ini bukan LGBT . Ini warna bendera Melaka. Saya kena beritahu awal. Kalau nanti orang cakap yang bukan-bukan, ini bukan pelangi . Ini Melaka. Ini baju yang saya sertai triathlon . Berenang, berlari dan berbasikal tu. Inilah baju yang dia bagi. Saya rasa saya tak pernah pakai pun masa sejak dia bagi itu, tapi saya rasa nak cubalah. Okey juga . Kala dia. Okey, waalaikumsalam kepada yang masuk salam. Tolong share-sharekan. Bagi ramai lagi masuk dalam live kali ni. Mas Lubi kata, betul tu Ra, macam ada muslihat, ambil masa begitu lama, nanti tiba masa tangguh lagi. Tak mustahil dia akan tangguh lagi. Dia akan tangguh ke tahun depan pun tak mustahil. Dan saya rasa, kalau dia nak start perbicaraan pun, dia akan hentikan perbicaraan tu juga. Sebab apa? Nanti kita cerita. Macam mana? Saya nak start. Saya nak minum air dulu. Kalau ada kawan-kawan sembang, senang juga. Kalau siapa nak masuk WC, okey juga. Bismillah. Minum kat tepi, saya minum pakai botol. Ini saya pergi gym, buat strengthening badan. Kita nak masuk dalam sukan apa-apa pun, dalam apa sukan pun mesti kena pergi gym. Dalam apa sukan pun kena pergi swimming. Gym untuk strengthening, kuatkan otot. Berenang untuk recovery. Bila kita masuk aktif dalam mana-mana sukan pun, kita rasa letih . So pergi ke kolam renang untuk kita relaxkan balik masa-masa tu. Okey. Apa lagi? Ada lagi tak? Ada lagi 3 mesej ni, saya nak tengok apa dia. Nyanyi lagu negaraku, ditanya jangan mengapa. Happy birthday saja yang tak ada komen walaupun ke laut. Oh ya ke? Tak boleh. Tak boleh. Negaraku, janganlah ke laut. Kena nyanyi betul-betul. Tapi kita ingatlah masa PH dulu. Korang ajar tak? Lagu negaraku, diorang duduk, diorang tak bangun. Memang biadab lah kan? Memang biadab. Biadab gila. Cik, kalau saya rasa kalau di Indonesia dah kena tembak lah kot dia orang tu semua . Kan? Betul tak . Kalau Indonesia dah kena tembak dah, kena terajang dah, on the spot dah. Tak berdiri. Kita boleh ambil video, boleh tengok gelak-gelak pula. Celaka lah. Celaka. Okay, Raja Kamal. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okay, ada muslihat sebenarnya. Okay, ada lagi yang lain. Okay. Okey, kita tengok balik . Kebelakangan ni yang terbaru di mana perbicaraan di Switzerland kan. Dia tak petik pun nama bosku dan dia juga tak kaitkan Jolo dengan bosku. Kenapa kita kata di sini dia tak kaitkan Jolo dengan bosku? Kerana okey, dalam
perbicaraan di Switzerland, keputusan daripada mahkamah itu ialah dua orang si saya nak buka kat sini tapi dia kena dia block lah. Nanti saya tengok. Saya nak kena buka yang lain. Dia senang biar saya baca terus. Kan? Sekejap lah. Sekejap sebab. Dia pada screen dia block lah. Sekejap, sekejap, sekejap. Wah, dia block lah. Asyik lah. Sekarang ni macam... Apa, tercari. Tercari sampai jumpa. Okay, senang cerita kita baca apa yang yang Ismail, apa Ismail pula ni apa. Peguam dari Najib ada sebut lah. Dia kata, dua individu kan. Dua individu di Switzerland-nya punya perbicaraan tu, ketua eksekutif Petro Saudi, nama dia Tariq Obaid, dihukum penjara 7 tahun, manakala pengarah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak Arab Saudi, Patrick Mahoney, dijatuhkan hukum penjara 6 tahun. Ini kes YNDP ni tau. Penyelewengan ataupun menyalahguna kuasa ataupun pengubahan wang haram, rompak duit YNDP tu, di mana perbicaraan yang berlangsung di Switzerland, keputusannya ialah dua orang, dua individu, ketua eksekutif Petro Saudi Tariq Obaid dihukum penjara 7 tahun dan manakala pengarah syarikat penerokaan dan pengeluaran minyak Arab Saudi Patrick Mahoney dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun. Selain itu dia orang juga kena bayar jugalah jumlah-jumlah yang ditentukan tetapkan oleh mahkamah di situ. Dia orang ni dalam perbicaraan itu juga disebut Roger Ng juga hadir untuk bersama dengan dua yang tertuduh itu. Tapi Roger Ng tu tak di, dia orang belum dapat, boleh jumpa dia. Kalau boleh dia orang nak heret dia juga ke pengadilan. Tetapi bila dalam perbicaraan tu kata Roger Ng hadir, kenapa dia? Dia wakili siapa? Dari dulu orang kata, oh Roger Ng ni dia ni orang Najib. Dia wakili Najib, wakili Najib. Tetapi dalam perbicaraan di Switzerland ni terbukti sebenarnya Roger Ng ni bukan orang Najib ataupun bukan mewakili Datuk Seri Najib. Dia mewakili Raja Turki, maksudnya anak pada Raja apa daripada Kesultanan Arab Saudi lah. Maknanya di sini jelas bahawa Datuk Najib tak terlibat langsung dalam penyalahgunaan kuasa ataupun pengubahan wang haram ataupun mencuri merompak dana YDB. Kalau bayangkan perbicaraan di luar negara itu di Switzerland kan, bukan di situ saja. Sebelum itu awal-awal dulu perbicaraan berlaku di Brooklyn, New York. Ini intro dia, intro saya nak ceritakan, nanti saya kaitkan dengan YNDBIP lah. Okey. Di Brooklyn, New York tu di mana kita dengar nama Tim Lesner dan bank yang nama Goldman Sachs dan juga Roger Ng. Perbicaraan berlaku di Brooklyn, New York, yang mana sudahnya Roger Ng yang mewakili Goldman Sachs, bank Goldman Sachs tu di ataupun juga mewakili Tim Lesner, dia CEO untuk Goldman Sachs tu di Malaysia lah. Jadi Roger Ng pun dah dihukum, hukum penjara 10 tahun penjara kerana terlibat dengan pengubahan wang haram lah, dan rasuah sebanyak US dollars
2.7 bilion. Kan? Roger Ng, dia mempermudahkan rasuah itu kepada kaki tangan kerajaan dan kaki tangan YNDB tu. Kena ingat, dia tujuan dia bagi rasuah tu, rasuah tu bukan sikit-sikit tau. Merasuah sejumlah 2.7 bilion. Maksudnya dia pecah. Sebab itulah dalam perbicaraan tu dia sebut ada lebih 100 nama kaki tangan kerajaan dan kaki tangan YNDB yang ada menerima sogokan. Tetapi nama-nama itu masih dirahsiakan. Kabarnya kerajaan Malaysia pun sudah terima nama-nama mereka ini. Mereka ini juga rakyat Malaysia dan juga mungkin kaki tangan itu bukan rakyat Malaysia. Tetapi nama-nama itu masih dirahsiakan dan tidak dikenakan pertindakan. Pelik jugalah kan, sebab mereka-mereka ini menerima sogokan dana YNDB melalui Roger Ng. Jumlahnya bukan sikit, 2.7 bilion. Kadang kita heran, kenapa dia nak rasuah sampai banyak tu? Tapi kena faham, dia rasuah banyak tu sebab untuk mendapatkan projek yang bukan sikit-sikit, berpuluh-puluh bilion. Untuk kelulusan, untuk pakai jalan pintas lah, macam-macam. Jadi, untuk mempermudahkan cara lah, so-called lah, bagi pihak daripada Goldman Sachs tu mendapat projek-projek daripada YNDB itu sendiri. Jadi rasuah sebanyak 2.7 bilion. Jadi Roger Ng, dia buat benda ni apa dia dapat? Dia sendiri terima US dollars 35 bilion. Bayangkan kalau kita kata kali dengan 4 saja pun, kata kali dengan 4, 4.3, 3.5, 4 kali 4, 16, lebih kurang 160 juta. Lebih kurang diorang tu. Sebagai peranan dia untuk merasuah dan pengubahan wang haram. Selain pada dia, Tim Leisner pun kena juga. Tim Leisner dah pulangkan duit yang dia curi tu sebanyak 43 million US dollars. Dan share-share daripada stock-stock yang dipegang oleh Tim Leisner juga ditarik balik oleh pihak mahkamah tak kurang daripada 200 juta US dollars. Nampak? Selain pada itu, Goldman Sachs juga, bank yang yang di mana Tim Leisner dan Roger Ng berkhidmat lah situlah. Goldman Sachs juga mengaku bersalah dan bayar kembali sebanyak 2.9 bilion. Itu pun sebenarnya kurang lah. Sepatutnya banyak lagi jumlah yang sebenarnya yang sepatut dibayar. Kan? Jumlah yang patut dibayar itu lebih kurang 5 bilion US dollars. Tetapi macam mana deal lah ketika tu zaman siapa tu, Muhyiddin, dia boleh setuju dengan 2.9 bilion je, padahal Goldman Sachs didapati menyalah gunakan kuasa dia mencuri dana YNDB lebih daripada 5 bilion kan. Tapi dia cuma bayar 2.9 bilion. Itu menunjukkan bahawa di dalam perbicaraan di Amerika, di Brooklyn, New York pun tak ada pun diorang petik nama Datuk Sri Najib. Di situ dia sebut MO1, tapi sebenarnya MO1 tu siapa dia? Dia tak sebut nama. Di situ kita nampak mungkin Roger Ng lah, tapi diorang tak sebut pun nama siapa dan tak ada pun kata Datuk Sri Najib terlibat dalam pengubahan wang haram ataupun menyalahguna kuasa ataupun mencuri, merompak. Nampak tak? Di dua mahkamah tadi, di Switzerland pun tak ada sebut, di US pun tak sebut. Dan satu lagi, di UAE juga, di UAE, United Arab Emirates juga, dia telah mengheret dua orang. CEO di mana UAE, ianya berkaitan dengan IPIC. Kita kes YNDB IPIC tu. IPIC tu ialah International Petroleum Incorporation Company. Jadi di UAE,
Lepas tu ada satu company lagi nama dia ABA. Kan? ABA tu anak subsidiary kepada IPIC. Jadi duit di YNDB dia amanahkan kepada IPIC untuk membuat pelaburan dalam dalam apa bidang petrol apa ni lah, petroleum lah kan, tetapi dah ditipu oleh mereka-mereka ini. Jadi mereka yang jadi CEO dalam IPIC dan CEO dalam ABA ni, dia curi duit. Bila dia curi duit, jadi IPIC bawa kes tu ke mahkamah. Dan okay, dia tulis kat sini, the former two top official of this company, IPIC's ni CEO, dan nama dia Kadim, nampak lah, dengar sekejap, saya pusing sikit. Nama dia Kadim Abdullah Al-Kawashi dan ABA punya CEO. ABA tu adalah subsidiary kepada IPIC. ABA punya CEO, Muhammad Ahmad Badawi Al-Husaini, were involved in scheme to defraud YNDB. Pak, menyalahgunakan dana YNDB itulah. Jadi, report has said that there were some members of the UAE royalty. Bukan diorang ni dalam keluarga raja di UAE ni lah. Jadi, the government, the government tu daripada UAE, government US dollars 1.8 billion settlement with, okay, yang ni pula, okay, dalam perbicaraan dalam kes IPIC tu sendiri, dia pun tak sebut bahawa Dato' Najib bersubahat untuk menyalahkan guna kuasa ke, ataupun minta apa-apa duit, ataupun terlibat dengan perubahan dana haram juga. Yang kena hukum ialah CEO IPIC dan CEO ABA. Kan? Okey. Jadi kan, perbicaraan di luar ni tak ada petik pun nama bosku. Saya dah sebut IPIC tu. Jadi sini yang saya nak bawa ke sini. Saya dah sebut IPIC ni. Jadi YNDB IPIC ni, YNDB dia macam dia beri kepercayaan kepada IPIC untuk menguruskan dana YNDB untuk pelaburan dalam petroleum. Jadi tetapi dia, YNDB ni bukan bagi duit macam tu saja. Dia ada perjanjian dia zaman Dato' Najib. Perjanjian dia, kalau apa-apa berlaku yang tak betul, perjanjian dia ialah IPIC kena akan pulangkan balik semua dana yang dilaburkan oleh YNDB. Kan? Jumlahnya yang sepatut dipulangkan kalau ada berlaku masalah, jumlah yang patut dipulangkan ialah 5.78. Kan? 5.78 bilion ringgit. Jadi 5.78 ringgit. Itu perjanjian ketika zaman Dato' Najib menjadi Perdana Menteri dengan IPIC. Perjanjian tu berlaku ketika zaman Dato' Najib lah. Jadi yang memuskilkan kita, apabila berlaku masalah dalam IPIC itu sendiri, yang disahkan, duit YNDB dicuri oleh CEO dia sendiri dan juga ABA, salah satu anak syarikat dengan IPIC itu, curi duit YNDB. Jadi sepatutnya kalau ikut perjanjian, IPIC kena pulangkan balik 5.78 bilion. Kena pulangkan balik 5.78 bilion. Tetapi yang memuskilkan kita, kenapa IPIC cuma pulangkan 1.8 bilion? Kan? 1.8 bilion US dollar tau. Bukan ringgit tau. Kalau nak kata ringgit, anda kalilah dengan nilai ringgit kita banding dengan US, kan? Jadi ini dia isu yang sebenarnya yang membuatkan saya rasa kenapa pihak kerajaan, saya sebut kerajaan Malaysia lah, kerajaan lah, ataupun pendakwa raya ataupun daripada peguam negara, masih lagi tak berani nak proceed ataupun nak
memulakan perbicaraan berhubung dengan YNDVIP ni. Ha. Dia dalam kes YNDVIP ni, dalam kertas pertuduhan terhadap Sunajib, dia kata ada Sunajib yang curi duit tu. Oh. Dia kata Sunajib yang curi duit YNDVIP. Tetapi bila perbicaraan berlaku berkaitan dengan duit yang hilang di IP itu, tak ada pun kata Dato' Najib curi. Tak ada pun. Sebaliknya, CEO IPIC dan CEO ABA itu dah yang dituduh dan dihukum. Dan diorang ni kena hukum penjara lah. Ya, begitu juga dengan Roger Ng, kena hukum penjara. Dan juga yang daripada Switzerland yang diorang tadi itu dihukum penjara selain daripada denda yang diorang kena bayar. CEO IPIC dan CEO ABA sudah pun dihukum penjara kerana diorang mencuri dana YNDB. Dan tak sebut pun nama Dato' Najib mencuri dana YNDB. Sebaliknya, Dato' Najib sudah menandatangani perjanjian ataupun Malaysia sudah menandatangani perjanjian dengan IPIC kalau ada apa-apa kehilangan duit YNDB yang kita amanahkan untuk IPIC untuk pelaburan dalam petroleum tu, IPIC berjanji ataupun benda tu dah ada perjanjian dia lah, berjanji untuk pulangkan balik semua. Ha, jumlah dia 5.78 bilion. Sepatutnya apabila perbicaraan yang berlaku di UAE yang berhubung dengan IPIC dan ABA itu membuktikan bahawa diorang dah menyalahgunakan duit YNDB, sepatutnya IPIC kena bayar balik kepada YNDB 5.78 bilion. Sepatutnya macam tu. Tetapi kenapa diorang hanya bayar 1.8 bilion? Aha, nampak? Inilah dia permainan daripada kerajaan PH 1.0. PH lah, senang cerita lah. Yang sengaja nak memburuk-burukkan Dato' Najib, perjanjian yang begitu cantik, yang begitu elok, yang begitu bijak, yang sangat luar biasa, yang dibuat oleh Dato' Najib lah, senang cerita, dengan IPIC. Tetapi perjanjian itu dibatalkan oleh kerajaan PH bila dia ambil alih. Perjanjian tu biasanya ditandatangani pada tahun 2017. Tetapi bila PH menang pilihan raya 2018, diorang batalkan perjanjian tu. Kita pun pelik, rasa pelik, muskil. Kenapa diorang batalkan perjanjian tu? Kan? Diorang batalkan perjanjian tu, tak tahu macam mana diorang boleh bawa ke pengadilan mahkamah di UK, bicara di situ. Lepas tu IPIC mengaku bersalah dan mahkamah suruh IPIC bagilah pampasan 1.8 bilion saja. Kenapa perlu 1.8 bilion? Isunya sebab kalau kerajaan daripada PH itu 1.0 itu tak batalkan perjanjian, kita boleh dapat 5.78 bilion. Eh, banyak ni. Lebih kurang 32 bilion tu. Jadi, bayaran yang kita perolehi kurang 3.98 bilion US dollar. Katalah ini 4 kali 4. 16. Puh. Bukan sikit-sikit. Jadi, nampak tak? Atas, bagi saya lah, hati yang busuk daripada PH, saya sebut PH lah sebab ketika itu kerajaan PH. Tak kira PH sekarang pun, Anwar pun sama jugalah kan. Sebab ketika dia pergi kat sana pun, dia macam bersetuju je benda tu. Jadi, Anwar ada pergi kat UAE juga baru-baru itulah masa dia jadi Perdana Menteri. Kan? Dia terima je benda tu. Sepatutnya kita tak boleh terima benda tu. Sebab kita nak balik duit YNDB yang dicuri tu, yang disalahguna tu. Jadi kenapa 1.8? Sebab akhirnya buat keputusan di luar daripada perjanjian tu. Apa niat? Apa niat sebenarnya? Ini niatnya kalau kita cuma dapat 1.8
bakinya kita cuma dapat 1.8 bilion US dollars, yang sepatutnya kita dapat 5.78. Jadi ada kekurangan 3.98 bilion. Kekurangan banyak tu bilion US dollar, diorang kata duit tu Datuk Najib yang curi. Dia nak perbodohkan kita. Padahal kesalahan ini dilakukan oleh kerajaan PH 1.0 dan PH yang bertindak bodoh dengan niat hati yang busuk nak mengenakan Datuk Najib. Last-last yang rugi adalah kita lah, negara kita lah. Duit-duit ni patut dipulangkan pada negara kita. YNDB kalau dapat duit baki sebanyak lagi 3.98 bilion US dollars, kalau katalah jadi dah boleh buka 4 bilion kali dengan 4.2 ataupun 4.3, dah lebih 16 bilion ringgit tau. Kita hilang 16, tak kurang daripada 16 bilion ringgit kita hilang macam tu je. Kan? Punyalah diorang nak mengenakan Datuk Najib. Nampak tak? Punyalah nak mengenakan Datuk Najib, kita kehilangan duit macam tu je. Aha, di sini saya nak kaitkan, itulah sebabnya diorang takut sangat nak mulakan perbicaraan kes pertuduhan terhadap Najib berhubung dengan kes YNDB Epic. Sebab apa? Semua bukti dah ada atas kertas. Datuk Najib tak salah, perbicaraan kes Epic duit yang hilang pun tak disebut nama Datuk Najib. Dia nak kata duit tu Datuk Najib curi, tetapi dalam perbicaraan tu tak ada pun kata sebut Datuk Najib curi. Sebaliknya, yang tertuduh dan yang dihukum ialah CEO daripada Epic dan ABA, anak syarikat Epic tu sendiri. Diorang dah kena sekarang ni sedang dipenjarakan, dan juga diorang juga kena bayar balik jumlah yang tentu yang telah ditetapkan oleh mahkamah di UAE. Nampak tak? Jadi kalau diorang buat perbicaraan kes ni, kes YNDB Epic, yang akan sangkut ialah kerajaan ini sendiri. Benda ni dah jelas dan nyata. Sebab apa kerajaan? Kerana kenapa kerajaan perlu membatalkan perjanjian yang elok untuk YNDB, untuk negara kita, untuk Malaysia? Itu satu. Lagi satu, kalau perbicaraan YNDB Epic ni berlangsung, dia tak boleh buat hanky-panky tau. Dia benda pendawa raya. Dia macam kes yang berhubung dengan SIS International, diorang boleh buat ikut suka dia je. Ikut suka dia je. Sampai Datuk Najib pun nak bawa taksi, cakap apa pun diorang terima, ikut suka dia. Tapi kes YNDB Epic, diorang tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Sebab ia mengaitkan Epic juga. Epic silap-silap, saya ulang, silap-silap, Peguam Datuk Najib akan minta wakil daripada Epic sendiri untuk memberi penjelasan tentang perjanjian asal dia antara Datuk Najib dengan Epic. Di mana ketika ini perjanjian itu dah jadi apa, under OSA pula. Di bawah akta resmi, perjanjian itu tak boleh siapa-siapa tengok. Kenapa pula macam tu? Datuk Najib punya minta perjanjian itu supaya paparkan, biar semua orang tengok perjanjian asal tu macam mana. Kenapa kerajaan PH batalkan perjanjian tu yang merugikan kita? Niat dia apa? Takkan kerajaan tak boleh baca, tak boleh faham apa yang tulis kat situ? Kalau di situ tulis, salah satu dia ringkasan dia ialah, kalau Epic menyalahgunakan dana ataupun dana itu hilang ataupun dicuri sebagainya apa, kita ada perjanjian untuk mendapatkan balik dana kita semua, dan Epic pun dah setuju. Kenapa kita perlu batalkan perjanjian itu? Kenapa perlu ada pula perjanjian yang lain yang akhirnya merugikan kita? Dalam hal ini sepatutnya Datuk Najib, kes YNDB Epic, Datuk Najib adalah hero pada kes ni, dan yang menjadi pengkhianat pada YNDB Epic ni ialah zaman PH 1.0. Ketika itu Mahathir jadi Perdana Menteri, Lin Guai Eng menjadi menteri dalam negeri, menteri kewangan, dia juga terlibat sebab YNDB di bawah Kementerian Kewangan. Jadi diorang ni
hati yang busuk tu punyalah nak tuduh dan senayap curi baki daripada jumlah yang dapat. Kononnya, oh, kita hilang 5.78 bilion. Kan? Dalam kes YND BAPIC, kenapa cuma kita dapat balik 1.8 je? Baki lagi 3.98 tu mana pergi? Ini semua dah senayap curi. Nampak? Nampak tak? Nampak tak permainan diorang? Bangang punya permainan. Saya curi perkataan Perdana Menteri kita. Bangang punya perkataan. Perdana Menteri kita pun jenis tu juga. Kan? Cakap pun. Tak ada adab. Kita pun jadi ikut-ikut. Terikut-ikut dah. Faham lah sahabat eh? Jadi, ini sebab utama saya nampak diorang tak berani nak mulakan. Sebab apa? Kalau pendakwa raya yang mendakwa Dr. Najib keluar statement yang tak betul, silap-silap, IPIC akan saman balik kerajaan Malaysia. Tahu? Ataupun silap-silap IPIC akan keluar demi statement Datuk Najib tak bersalah kerana duit itu sebenarnya ada perjanjian yang antara YNDB dengan IPIC tu dibatalkan oleh kerajaan selepas BN. Nampak tak? Kan? Mana berani diorang nak startkan kes YNDB IPIC? Mana diorang berani? Mana diorang berani? Sebab dia melibatkan satu syarikat yang besar di luar negara. Bukan senang-senang kita nak pakai cakap saja. Kes macam SRC International bolehlah kan. Diorang boleh kenakan Dato' Najib seorang je. Kali ni kalau diorang nak kenakan Dato' Najib ataupun nak kenakan YNDB tetapi satu kenyataan yang tidak tepat ianya silap-silap boleh menjatuhkan IPIC tu sendiri. Faham tak? Silap-silap kenyataan yang keluar daripada perbicaraan YNDB IPIC kalau berjalan kalau kenyataan tu bias, IPIC boleh saman kerajaan Malaysia tau. Jangan buat main. IPIC cuba nak membersihkan nama dia, dia dah bawa CEO IPIC dan daripada CEO Abah tu sendiri dan diorang dah hukum mereka ni dan diorang dapat balik duit tu. Usaha dapat balik. Dan isunya sekarang ni adalah kebodohan daripada kerajaan Malaysia tiba-tiba nak dakwa Datuk Najib berhubungan kes YNDB IPIC. Kalau tersalah, orang kata tersalah je lidah daripada pendakwa raya terhadap kes YNDB IPIC, silap-silap kalau peguam Datuk Najib bawa saksi daripada IPIC itu sendiri, mampus kerajaan. Mampus kerajaan. Malu kerajaan. Hubungan kita dengan UAE silap-silap boleh putus terus. So, jangan buat main. Jangan buat main dalam hal-hal yang macam ni. Ia melibatkan negara yang lain. Jadi, IPIC dah tunjuk ketelusan dia. Dia cari siapa yang sebenarnya pencuri duit YDB IPIC yang hilang itu. Dan diorang dah dapat, dah jumpa, dah penjarakan diorang. Tak ada pun kalau dia sebut Dato' Najib curi, dia pasti dia sebut Dato' Najib curi. Dia tak sebut pun. Kita pula nak sibuk kata main. IPIC dia lebih tahu sebab duit tu dia pegang. Dia yang pegang duit tu, dia tahu di mana hilangnya duit tu. Kan? Kita pula nak memandai-mandai nak cari duit yang dipegang oleh IPIC, duit YDB yang dipegang oleh IPIC tu, kita pula memandai nak tuduh Dato' Najib. IPIC dah tahu, dah buat keputusan. Kita pula nak tiba-tiba nak kaitkan. Jangan buat main. Berani buka lah kes YNDB IPIC. Kita cabar dia orang. Sebab tu, kalau pun dia orang berani nak memulakannya, tak sampai berapa kali, berapa bulan dia orang akan hentikan kes tu. Sebab apa? Tak ada kes. Tak ada kes. Sebab tu, siasatan dalaman yang dibuatkan oleh Jabatan Peguam Negara berhubungan kes YNDB IPIC, dia orang dah pergi berjumpa dengan lebih 138 pegawai atasan Kementerian Kewangan di mana ada berapa pertuduhan yang kena kepada Dato' Najib. Sudahnya, rumusannya daripada memo daripada Jabatan Peguam Negara yang tular keluar
Dia kata tak ada pertuduhan apa-apa pun terhadap Sri Najib. Kedua, tak ada kes prima facie. Kes prima facie tu maknanya kalau ada apa-apa boleh kita bawa ke mahkamah. Tak ada langsung. Tetapi masih nak bawa juga ke mahkamah. Ini jelas menunjukkan tak mustahil kes-kes yang lain pun sama juga. Tak ada kes prima facie. Tapi dia orang nak bawa ke mahkamah. Tetapi berhubung dengan kes YDP, YDBIP ini lain sikit sebab ia melibatkan negara syarikat yang menjadi milik kepada negara yang lain. Kan? jadi hadaplah. Saya nampak akan berlaku checkmate. Siapa main catur tahu checkmate di mana Dato' Najib akan buat checkmate kepada kerajaan kita nanti. Mampus kerajaan kena saman. Kan? Naya Dato' Najib. Tangguh. Buruk nama dia. Dia mantan Perdana Menteri tau. Nama dia buruk tu. Satu dunia. Kan? Bercakap tentang pertuduhan-pertuduhan dikenakan Dato' Najib. Mengaibkan Dato' Najib. Saman baliklah berbilion. Heret diorang yang bawa ke pengadilan ni sebab benda tak ada kes. Menyusahkan orang. Okey, sahabat. Saya baca komen anda. Letih saya bercakap. Letih. Okey, terima kasih Muji-Muji Love yang banyak sembuh-sembuh keluar. Dan dah kata kes ini kes bakul sampah. Dia orang yang curi nak framekan bosku. Ya. Yeah. Dia dapat 1.8 bilion. Dia bukannya nak ni. Lepas tu duit yang kutip. Yang kita dapat daripada Switzerland. Daripada US punya perbicaraan. Di UAE. Duit yang kita dapat tu. Dah lebih daripada hutang yang sebenarnya. Tapi tak nak bayar hutang. Lepas tu boleh kata pula. Oh, duit daripada tabung harapan. Kata 400 juta ke berapa juta. Itu kita gunakan untuk bayar hutang. Kepala otak diorang. Cakap tak berakal langsung. Duit tabung harapan pun tak ke mana perginya. Jadi itulah sebabnya yang saya nampak. Bahawa kes. Saya nampak macam kes YDBIP ni. Diorang takkan bicarakan. Diorang takkan berani nak bicarakan. Sebab benda ni semua dah jelas. Lagi lama diorang tangguh, lagi macam-macam bukti kita nampak. Dulu kita dengar di perbicaraan di Amerika saja Dato' Najib tak mencuri. Lepas tu perbicaraan di apa UAE, Dato' Najib tak curi. Juga di Singapura, Dato' Najib tak terlibat. Sebaliknya ada nama-nama seperti Amhari, nama seperti suami kepada Zeti Aziz, nama seperti Tan Sri Noh Yaakob. Diorang-diorang itulah yang menerima dana YNDB. Tetapi diorang ni tak diheretkan ke pengadilan. Kelakar tak? Benda dah sah, dah ada hitam putih. Diorang ni menerima sogokan YNDB tapi tak diheretkan ke pengadilan. Bukan itu saja, sahabat. Banyak lagi nama-nama lain yang sebenarnya. Macam Roger Ng kata, dia memberi sogokan lebih daripada 100 kaki tangan YNDB dan kaki tangan kerajaan. Takkan seorang pun tak diheret ke pengadilan. Pelik tak? Kan? Mungkin anda tak pernah dengar nama ini ataupun saya pun baru dengar ada satu nama lagi. Apa nama dia? Saya cek. Selain pada Roger Ng, ada satu nama lagi, Muhammad Kamal Yan Yahya, yang disebut menerima sogokan. Siapa dia ni? Roger Ng ada sebut nama itu. Kan? Roger Ng ada sebut nama itu. Kenapa nama itu? Begitu, bukan itu saja. Yang ada nama Sebli apa, Subuh, pengarah daripada YNDB, pengarah SRC International. Diorang ni jelas ada menerima sogokan dana YNDB, di mana mastermind dia jolo je yang tak dapat tangkap. Sebab kalau kita tengok di perbicaraan di UAE, United Arab Emirates, kalau sebut Dubai yang di sana lah. Di sana pun sebenarnya dah menjatuhkan hukuman terhadap Jolo.
dulu juga terlibat. Kan? Dulu juga terlibat. Tetapi, diorang tak dapat tangkap dia. Kalau diorang dapat tangkap, diorang akan sumbat dia dalam penjara. Kan? Begitu juga di Switzerland. Jolo juga terlibat. Tetapi, diorang tak dapat tangkap dia. Diorang cuma dapat dua orang daripada rakyat Switzerland itu. Dan diorang sumbat dalam penjara. Kan? Begitu juga di Amerika. Nama Jolo juga terlibat. Bukan Dato' Najib. Diorang kata, oh Jolo ni bertindak ataupun bergerak atas arahan Dato' Najib. Tak. Begitu. Akhirnya terbukti bahawa Jolo ketika di perbicaraan di Switzerland, Jolo dia hadir meeting bersama dua orang lagi yang dihukum itu. Dia mewakili Raja Turki. Bukan negeri Turki tau. Nama dia Raja Turki daripada anak raja daripada Arab Saudi. Maknanya Jolo bergerak dengan satu kumpulan yang lain lah. Tak ada pun. Yang menjadi mangsanya adalah Dato' Najib. Kalau anda kata, eh kenapa YDB Dato' Najib ni? Eh, Dato' Najib, dia Menteri Kewangan, dia tubuhkan YDB. YDB tu dia ada Board of Directors. Dia ada dia punya CEO. Dia orang ni lah yang menjalankan tanggungjawab memastikan pelaburan tu ke mana pergi, duit tu masuk ke mana sini, sana sini ke. Dia orang tu yang menentukan, bukan Dato' Najib. Dato' Najib dah amanahkan pada dia orang, dah memberi tanggungjawab, memberi kuasa dan memberi peranan pada dia orang. Dia orang tu dibayar gaji yang tinggi, tetapi ada di kalangan dia orang ni yang cuai, ada di kalangan dia orang ni yang tak amanah, termasuk seperti Zeti Aziz tu sendiri. Yang bukan kaki tangan YDB, tapi dia mempermudahkan mengeluarkan $1 billion dalam overnight, dalam tempoh satu hari. Bila Tim Lesnar kata, selepas dia sogok suami Zeti, duit senang-senang dapat. Bayangkan dia sogok 65 juta ringgit ke akaun suami Zeti, duit $1 billion YDB. Keluar. Memula dia keluar 700 juta ke dalam satu akaun yang fraud. Akaun yang bukan akaun yang sepatutnya dimasukkan. Lepas tu keluar lagi 300 juta. Jumlahnya $1 billion. Jadi mereka-mereka ini seperti Zeti Aziz tak dibawa ke pengadilan. Di luar negara, diorang tangkap orang yang betul-betul, yang benar-benar terlibat dalam pengubahan dana haram, pencuri, merompak duit YDB. Tetapi negara kita, orang-orang yang memang kita nampak ada nama-nama seperti Zeti ke, suami dia ke, Nick Faisal, Suboh, Amhari, Jasmine Lu, Roger Ng, diorang ni tak. Ada banyak lagi lah. Saya yakin kerajaan tahu ramai nama yang terlibat. Tetapi tak seorang pun dikenakan tindakan. Pelik tak? Okay. Okay. Saya baca komen anda. Terima kasih sahabat yang mana baru masuk. Bagi salam. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih Mia Zara. Ini saya cuba memberi pencerahan. Kalau anda tak rasa tak jelas, saya boleh tanya. Tapi kalau anda tak yakin, anda bagi hujah anda. Okay, ini hujah saya. Terima kasih Tamizi Tiger. Kita, kalau kita dah jelas kat sini, kita cerita kepada yang lain. Sebab tu saya suruh share kan. Sepia kata, bosku boleh saman nanti. Saman malu, saman fitnah. Saman, saman dia. Buat macam siapa ni yang daripada apa, Syahril Samad kan, Datuk Syahril Samad. Dia dah menang kes, dia saman Tommy Thomas kan, dia saman kerajaan yang nak mengaibkan dia. Buat dia macam tu. Okay, Rubiah kata, tiada bukti kesalahan yang dibuat Datuk Najib, kes IPIC saja ditangguhkan demi untuk mempenjaraan bosku. Jangan marah Rubiah. Bila Rubiah kata tiada bukti kesalahan dibuat
dan sengaja kes IPIC saja ditangguhkan demi untuk penjarakan bosku. Dia tak ada kena mengena dengan penjara bosku. Tetapi sekarang ni yang penjara bosku ni kes SRC International. Tetapi kes YDB IPIC ni dia tak mau memulakan bicaraan. Dah 40 kali Datuk Najib naik turun mahkamah. Ingatkan ada bicara tapi tangguh. Dah 6 tahun. 6 tahun lebih dah. Saya silap tahun depan dia orang tangguh. 2-3 tahun lagi dia orang akan tangguh. Kalau dia orang nak bicara pun, dia orang ni orang kata, mungkin ada perancangan konon-konon, oh ditarik balik kes tu nanti. Kan? Sebab apa? Sebab dia orang yang bersalah. Dia tak boleh tarik balik. Kita patutnya kita kena saman kerajaan PH. Kan? Kenapa membatalkan perjanjian YDB IPIC tu? Kan? Kenapa membatalkan? Sehingga kan kita kehilangan lebih 36 juta. Bukan juta, 36 bilion. Bilion tau. Ribu juta. Macam tu je. Siulah. Macam tu pun boleh. Terima kasih Mas Ruby beliau dengan Datuk, terima kasih Ra, baik pencerahan, harap anda faham tapi saya tak nampak ikut lain lah, sebab tu saya kata kalau lagi lama dia orang hold tangguh, nanti kes YDB IP ni dia ada lagi tau perbicaraan di Luxembourg dan beberapa negara lain tau. Sebab dia orang simpan duit di negara-negara yang lain, macam sama juga macam suami kepada Zetis simpan duit di Singapura. Kerajaan Singapura tak nak terima dana-dana haram tu. Jadi diorang siasat dan diorang bawa benda tu jadi kes. Dan akhirnya suami Zeti mengaku bersalah. Dan duit itu diorang keluarkan, diorang pulangkan balik pada Malaysia. Dia kata ini duit YDB, kau ambil balik. Dan diorang hukum. Dan kita ni dah tahu suami Zeti tu ada menerima sogokan, tapi kenapa tak dikenakan apa-apa tindakan? Sama juga macam Rahana, Jasmine Lu. Yang sangat jijik yang kita tengok sekarang ni ialah, apa dia? Penjenayah-penjenayah orang yang menerima sogokan ni pula dipanggil untuk menjadi saksi mengenakan Datuk Najib. Tak masuk akal. Malaysia, oh Malaysia, apa sudah jadi? Punyalah takut kepada bosku, punyalah gila kuasa nak penjarakan Datuk Najib sampai sanggup dia orang buat Datuk Najib jadi macam ni tu. Kes SRC International ni dah sudahnya keputusan Datuk Najib tak bersalah kerana dia tak melakukan apa perubahan orang Arab, dia tak mencuri yang asalnya dia orang kata dia minta komisen 1% daripada Kuap dan tak ada bukti pun dan sebenarnya tak betul pun. Lepas tu diorang sendiri yang merancang masukkan duit ke dalam akaun CSR yang dibuka khas untuk kebajikan rakyat lah. Di mana akaun tu pun bukan Datuk Najib yang uruskan, dia bagi pegawai dia yang uruskan, termasuk Amhari itu sendiri. Bukan, ada seorang lagi daripada SRC International tu, apa nama dia, Azrai, dah meninggal dunia dah dia kan. Diorang yang uruskan duit tu. Mbank dah mengakui diorang bersebahat dengan Jolo nak mengenakan Datuk Najib, menyalahgunakan tanda tangan Datuk Najib, masukkan duit sebanyak 42 juta ke dalam akaun Datuk Najib SRC International tu. Lepas tu Datuk Najib yang kena. Nampak tak? Padahal bukti tu Mbank, pengurus besar Mbank pun dah mengaku salah dan Mbank pun dah sendiri bayar orang kata denda kerana dia mengakui bersalah. Contohnya katalah rumah kita tiba-tiba ada orang lain letak dadah lah rumah kita. Kita kena tuduh. Engkau ni pengedar dadah ke? Okeylah, kita tak boleh nak kata apa. Tetapi bila dah ada bukti
ada CCTV, katalah contoh ada bukti yang ada orang lain datang masuk rumah kita, letak benda tu, ada letak benda tu dan dia keluar, bila kita ada bukti, masih tak nak terima bukti, masih nak tuduh kita ni adalah ni kan, orang masuk dengan cara pecah rumah ke kan, dengan cara, bukan dengan bawa kunci ke, dengan cara yang tak betul lah kan. Sepatutnya siasat siapa yang bawa masuk benda tu, kita tangkap dia. Sama juga macam kes Access International, diorang ni dah ada berbelas tanda tangan palsu Dato' Najib. Diorang gunakan tanda tangan palsu untuk buat transaksi dalam akaun Dato' Najib. M-Bank pun dah mengaku dia macam bersubahat jugalah, buat silap. Maksudnya diorang silap menerima arahan daripada orang yang bukan sepatutnya beri arahan, tak layak untuk buat keputusan dalam akaun personal Dato' Najib kan. Jadi sepatutnya orang, diorang ni lah yang disumbat dalam penjara, Dato' Najib yang kena. Nampak tak? Macam-macam kat dunia ni. Alright, terima kasih Mustafa Jaafar. Dato' Najib memang bosku, dia hero Melayu, hero Malaysia. Peguam negara tak jalankan peranan yang sepatutnya. Nuri ini dari dulu saya tengok dia marah betul pada peguam negara. Peguam negara, bukan sekat peguam negara, ketua hakim negara pun sama. Semualah sebenarnya peguam negara, kena faham lah Nuri, peguam negara dia report kepada Perdana Menteri. Kalau peguam negara buat tak betul, Perdana Menteri mesti boleh tegur dia. Tetapi apakah peguam negara ni yang buat kerja-kerja macam ni, membenarkan benda yang tak betul atas arahan daripada Perdana Menteri? Kita muskil lah, macam tu lah. Tengok dulu Tommy Thomas pun macam tu juga. Okay, daripada Mustafa Jaafar, sebarkan setuju betul mereka sudah malu besar dengan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim Zahid. Itulah, saya tak baca habis lah, tapi terima kasih. Panjang lah, tapi saya baca lah, anda lah tulis. Bila sudah tersiar luar satu dunia, tersiar mahkamah terkemuka dunia, semua, semua sekali tidak mensabitkan bahawa Dato' Najib Razak ada terlibat dalam kerja jahat, jenis bangsa bukan Melayu, tapi apa? DAP, Pening, Long Take Joe dan Solo, nampak benarlah pihak-pihak penipu sudah menuju ke gaung dalam jalan yang buntu. Diorang ni sekarang ni, diorang takut Dato' Najib bebas lah. Diorang takut kita buka kes, kita seret mereka-mereka yang di mana nama-nama yang menerima sogokan itu, bukan sekadar nama-nama yang saya sebut, banyak nama yang masih dirahsiakan. Dan juga bukan setakat itu, ketika Lin Guat Eng menjadi Menteri Kewangan, ketika itu siapa dia? Tony Pua kan, dia menjadi macam penasihat pada Lin Guat Eng kat situ. Banyak dana-dana dinyatakan, dana YNDB itu disalurkan ke Pulau Pinang melalui atas nama-nama proksi, lebih pada 300 nama. Nampak? Kalau kita dapat seko-seko ni, kita sumbat diorang ke dalam. Doakanlah sahabat, kita doakanlah. Apa yang azab yang Dato' Najib hadapi sekarang ni, kita kena balas balik apa yang diorang lakukan. Ini bukan bab dendam, tetapi kita hukum orang yang sebenar-benarnya yang bersalah, yang mencuri, yang bersubahat mengenakan Dato' Najib, sedangkan orang yang bersubahat itulah yang sebenarnya yang mencuri dana YNDB. Memang syul lah. Betul, Sepia. Kalau bicara diteruskan, yang kanta nanti mereka yang memfitnah bosku, bukti yang mereka pelakukan sudah ada. Ya, kalau kes YNDB, diorang tak boleh mereka-rekakan cerita. Kan, macam kes SRC International, diorang boleh mereka-rekakan cerita, mengrapu yang bukan-bukan. Kata Dato' Najib minta komisen 1% lepas 3 tahun baru dapat komisen. Itu diorang mereka-rekakan. Sampai kita cakap pasal kes SRC International, CEO SRC International apa ni, Nick Faizal pun tak dipanggil untuk bagi, jadi beri kenyataan, beri apa kenyataan. Mengapa tak?
kes assassin national, tapi orang yang nombor satu dalam assassin national tak dipanggil. Kononnya, oh, dah jadi borang ke, jadi apa. Jadi, apa yang Sofia cakap, kalau bicara teruskan, yang kantor nanti, mereka yang memfitnah bosku. Memang. Sepatutnya, dana YDB, satu dana YDB dengan IP itu tak hilang, kita akan dapat balik semua. Ada satu perjanjian juga, di mana Dato' Najib buat perjanjian dengan salah satu syarikat di Indonesia, di mana membeli ladang-ladang kelapa sawit ketika itu, ketika itu nilai kelapa sawit jatuh. Tetapi diorang ladang yang luas sana tu guna dana YDB ni lah, kata kelapa sawit tu akan naik dalam tempoh certain period lah. Tetapi perjanjian di situ buat kalau harga kelapa sawit tu tak naik, mereka yang menjual apa plantation, apa peladangan kelapa sawit itu kena pulangkan balik duit tu dengan interest sekali. Ha, sebab dia kata kau belilah ni sebab harga kelapa sawit akan naik. Okey, kami beli, tapi kau kata akan naik, confirm. Kalau tak naik macam mana kau bayar balik duit aku dengan interest sekali. Nampak itu, dan tanda tangan. Jadi itulah kebijaksanaan Datuk Senaja. Tetapi kita tak jual balik ladang tu sebab kita anggap walaupun tak naik, kita anggap sebagai satu pelaburan sebab nilai apa tanah, dan juga sekarang ni dah syukurlah kelapa sawit naik kemudiannya dan dapat balik keuntungan di situ. Nampak tak? Bijak, Datuk Senaja tu bijak. Tapi kalau dia nak dapat balik pelaburan tu bulat-bulat campur dengan interest, kalau 2-3 tahun, 5 tahun, 5 tahun punya interest dah boleh dapat. Tapi Tuan Najib kata tak payah, biar, sebab ada potensi kita dapat property kat situ, kita jangan jual. Ha, property itu termasuk land, tanah di situ, dan ada juga pokok-pokok yang baru ditanam kat situ. Itulah dia Datuk Najib. Dia sangat bijak dalam apa, ada satu term dia lah, tahu nak sebut, bernegosiasi lah. Boleh lah, kataan tu pun boleh lah. Ok, siapa lagi? Karsom kata Zeti dan geng tidak didakwa walaupun bersalah sebab ada yang kuat di belakang mereka yang melindungi mereka. Buruk betul lah Zeti ni. Perempuan perempuan biasanya tak libat dengan benda-benda macam ni, tapi ada juga . Tak cukup-cukup dia orang. Duit dalam akaun sampai 700 juta. Dekat 1 bilion. Bila kerajaan cek. Dekat 1 bilion duit. Saya rasa mungkin dah lebih 1 bilion duit dalam akaun. Apalah dia orang ni. Kan? Duit siapa ni? Duit negara kita lah dia orang curi. Rahana Astro apa cerita? Itulah. Macam tu je. Sama juga macam Amhari, dia dipanggil menjadi saksi, tetapi bila peguam Datuk Senajib tanya dia, adakah anda menerima suruhkan, mula tak mengaku, tapi peguam Datuk Senajib tunjuk bukti anda menerima berapa juta, lepas tu dapat banglo sebiji dengan nilai-nilai ini, dapat benda, lepas tu tiap-tiap bulan Amhari ni adalah pegawai khas kepada Datuk Senajib. Rupanya dia ni jadi pembelot. Kita tak boleh kata apalah. Dia bocorkan rahsia, dia konon-konon dia buat keputusan, konon-kononnya keputusan yang dibuat tu keputusan Datuk Senajib. Mungkin dia deal dengan Jolo, dia dapatlah orang kata chop-chop daripada ataupun surat-surat daripada jabatan Perdana Menteri, kan, daripada Jabatan Perdana Menteri. Jadi Jolo bolehlah tunjuk ini sah, Datuk Senajib setuju. Amhari ini tiap-tiap bulan dia dapat macam gaji tambahan daripada Jolo RM250,000. Tapi dia ni tak dibicarakan langsung. Saya ada buat report polis tau terhadap Amhari. Sebab saya muskil. Kenapa bila Amhari sudahnya dia mengaku, dia sebenarnya dia menjadi saksi kepada pendakwa yang nak mundur Datuk Senajib. Tetapi bila
Datuk Sri Najib punya peguam tanya dia dan tunjuk bukti yang dia ni ada menerima suruhkan dan dia tak boleh kata tidak lagi, semua dah ada hitam putih, kenapa dia ni tak didakwa? Dahsyat betul eh? Bahaya. Bahaya eh? Jadi orang-orang yang dekat-dekat dengan pejabat Perdana Menteri ni tak boleh percaya semua. Kena hati-hati. Betul Zainul, kes-kes yang Datuk Sri Najib hadapi ada kereta, ada dunia kereta di belakangnya. Tapi kereta dia tak bijak, bodoh kan. Diorang ni, diorang ingat pandai sangat nak mengenakan Datuk Sri Najib. Tapi kita dah nampak, tapi sayangnya mahkamah sekarang ni dikuasai oleh kerajaan sekarang ni, kerajaan PH lah tanggap kan. PH yang nak mengenakan Datuk Sri Najib dan diorang masih kuasai, nak kata apa, sebab itulah peguam negara apa ataupun ni apa, ketua hakim negara sendiri pun tak ditukar kan. Lepas tu kes-kes terhadap Datuk Sri Najib tu tak dibatalkan, apa rayuan Datuk Sri Najib ke lembaga pengamanan pun dibantah kerajaan. Nampak, ini PH sama je, PH 1.0 ke 2.0, diorang tu orang yang sama kan. Maknanya diorang masih bersifat dendam dan mahu melihat Datuk Najib kalau boleh mungkin sampai penghujung hayat dia dalam penjara lah. Ya, Datuk Azmar Wandul, dia kata Amhari punya kes ni Datuk Loman pun ada buat report, tetapi sekarang report tu ditarik balik. Sebab apa? Dia dah pergi, Datuk Loman dah belah sana, dia bebas lah banyak-banyak. Kalau Datuk Loman masih boleh kekal, patutnya sekarang ni kita kena bagi tahu kenapa Amhari ni masih lagi tidak dibicarakan. Tapi Datuk Rahman tak akan berani nak cakap benda tu lagi dah kan, sebab dia dah pihak belah sana, dia dah penjilat kepada kerajaan belah sana. Dia tak akan bercakap tentang Amhari ke, dia tak akan bercakap tentang kes YNDBIP di mana kerajaan sepatutnya nak bicara, buat bicara. Kalau tak, batalkan saja kes ni. Senang kita kes YNDBIP, kita charge kerajaan pula kan. Muhammad Razi kata semua hakim dan peguam sabitkan Datuk Najib hingga ke penjara memang bangsat, terutama yang hakim Nazlan yang patut diheret ke muka pengadilan jika Datuk Najib dibebaskan. Itulah dia kan, pelantikan hakim tu dia ikut merit tau. Ikut merit tu maksudnya kalau dia seorang hakim yang bagus dan dia seorang hakim yang berpengalaman dan dah lama khidmat dia, maka dia bolehlah menghakimi kes-kes tertentu. Jadi dalam kes Assassin International ni tak nampak pun ikut merit. Sepatutnya kes Assassin International ni satu kes yang berprofil tinggi kan, kes yang besar, sepatutnya kena bagi orang yang ada merit, yang ada pengalaman yang besar mengendalikan kes jenayah. Dan sepatutnya bubuhlah hakim-hakim yang senior kerana ianya melibatkan satu tas ataupun keputusan yang sepatutnya diberi kepada orang yang ada pengalaman dan orang yang bijaksana sikit lah dan ikut merit. Tetapi malangnya Amhari tak ada sekalipun pengalaman mengendalikan kes jenayah. Dia hanya menghakimi kes-kes civil. Jadi tiba-tiba Amhari dia letak baru naik macam budak lah, kata macam katalah dia tu contoh mudah hanya main bola di peringkat kampung ke ataupun peringkat negeri je lah kan, tak sampai peringkat negeri. Tiba-tiba ada, katalah ada 10 orang yang boleh wakili Malaysia yang hebat-hebat, tiba-tiba ambil dia jadi wakili Malaysia. Tak masuk akal kan? Tak masuk akal. Kenapa dia pula boleh melepasi kepada orang-orang yang ada ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiba-tiba dia yang ranking, yang tak ada ranking, tiba-tiba dia mewakili Malaysia. Kan? Sama juga macam mahkamah. Dia pelantikan ke dalam satu kes tu, dia ikut merit juga. Ikut dia punya kelayakan dia. Bukan kelayakan atas kertas, tetapi
dia pernah mengendalikan kes-kes yang besar tak? Kalau nak bagi satu kes yang besar. Kan? Ini tak ada pengalaman. Tiba-tiba letak dia. Lepas tu bila orang tengok, orang bila kita muskil, kita tengok latar belakang dia. Oh, dia ni letakkan untuk mahkamah kes assassination international ni rupanya bersebab. Dia juga yang terlibat secara langsung dalam penubuhan asasi. Mana boleh? Orang yang terlibat dengan kes tak boleh jadi hakim. Tak mustahil. Mungkin dia juga, dia lah yang pesalahnya. Sebab dia terlibat dengan kes. Tiba-tiba dia jadi hakim. Inilah. Milo Sia. Okey, seterusnya Mas Rubi. Betul tu kalau kes IPIC, kerajaan Malaysia nak reka terlengkuk kerajaan. Betul. Macam kes assassin national, dia boleh mereka. Kes apa income tax, cukai pendapatan terhadap Senajid, diorang boleh mereka. Kes-kes yang lain, diorang boleh mereka. Tetapi kes YDB IPIC, jangan nak mereka. IPIC dah buktikan bahawa duit itu memang betul hilang, tetapi orang yang mencuri, diorang dah tangkap. Duit YDB. Duit YDB itu diberi IPIC pegang duit tu untuk pelaburan. Dan IPIC dah jumpa dah siapa pencuri dia. Dan diorang dah hukum. Diorang dah denda. Tak ada pun sebut kata dah Senajib curi. Tiba-tiba kita nak buat kes main di VIP. Kita nak kata dah Senajib curi. Eh! Agak-agak lah. IPIC lebih tahu dia yang pegang duit tu. Dia tahu siapa yang ambil dia tu. Diorang dah hukum dah. Kalau dia nak spin, nak kata dah Senajib curi, katalah, dengar sini saya ulang, katalah dalam perbicaraan YDB IPIC, tiba-tiba Datuk Senajib dihukum kerana mencuri duit YDB. Secara tak langsung, dia dah menghina mahkamah di UAE tau. UAE dah siasatan, tak ada. UAE akan panggil balik, mungkin akan riwayat balik. Apa bukti yang kata Senajib curi? Sebab kalau mahkamah kita kata sebenarnya curi duit yang dipegang oleh IPIC tu, duit YDB, maknanya macam menghina mahkamah di UAE, kononnya mahkamah di sana tak pandai siasat. Kita lebih pandai daripada dia orang. Mampus sekarang. Kena saman daripada mahkamah UAE ke mahkamah kita sekarang. Memang patut macam tu. Memang patut macam tu. Benda-benda macam ni tak mustahil berlaku tau. Ini hanya ada, kalau tiba-tiba diorang jatuhkan hukuman Dato' Najib berhubung dengan pencuri duit YDB ni, mahkamah di UAE akan saman, boleh saman mahkamah kita tau. Sebab apa? Macam menghina keputusan mahkamah diorang. Diorang dah siasat. Kita ni hukum Dato' Najib kerana pertuduhan politik. Diorang hukum orang yang mencuri tu kerana diorang tu mencuri. Faham tak? Main dengan saya. Kita kupas kan. Diorang berani mencabar apa yang kita cakap. Berani. Sebab itulah tak berani. Tak berani nak buka kes. Tolong sebarkan sahabat. Allah dah bagi ilham-ilham kita satu-satu-satu. Untuk kita bagi. Supaya biar tercerit, terberak mahkamah kita kalau nak buka kes YDBIP. Cik Ahmad kata jika ada saya keluar dari penjara, ada ramai yang akan kena masuk penjara pula. Nah, akhirnya akan ada orang yang terpaksa mengaku dan berkata bahawa hari ini dia terpaksa memenjarakan diri sendiri kerana kesilapan sendiri. Bimbang betul berlaku kerana kehendak Allah SWT, tak siapa boleh duga. Ya, sebab itulah Guan Eng kata kita cepat-cepat penjara dan sajib. Kena-kena penjara dan sajib, tutup kes lah. Apa? Tak boleh lah. Apa? You tak boleh lari punya. Terowong pun nanti pun kita cari sama you. Okay, siapa tanya tadi? Dia kata, alamak. Sofia kata, boleh tak kita jemput IPIC sebagai saksi bagi pihak bosku di Malaysia? Memang padan dengan muka. Memang boleh. Siapa-siapa pun kita boleh panggil jadi saksi. Memang boleh. Tak ada masalah. Undang-undang terbangsa kita boleh panggil siapa-siapa pun.
bayangkan Roger Ng yang telah dihukum, penjara di mahkamah di US, kerajaan Malaysia boleh panggil dia untuk menjadi saksi konon, tapi tak berani. Dulu dia kata, oh Roger Ng boleh bawa ke Malaysia nanti, kita akan bagi tahu setiap apa yang dia ceritakan. Sepatah haram pun orang tak kongsi. Lepas tu Roger Ng mana pergi? Dulu kata, oh kita nak bawa balik Roger Ng, kita nak bawa kebab perbicaraan dengan Roger Ng, dulu belum selesai lagi, kita nak bicarakan dia, kita nak hukum dia. Tak ada pun, tak ada pun. Kita nampak permainan dia macam nak bawa Roger Ng, nak cari apa salah Dato' Najib, ada tak? Roger Ng pun mungkin tak pernah deal dengan bosku pun. Jadi hantar dia balik ke sana. Hantar dia balik ke sana pun tak bagi tahu pada kita. Masa nak bawa mal balik ke sini, bukan main gembar-gembu. Oh, kita nak cari kepastian. Tengok-tengok Roger Ng kata, lu orang lah yang curi. Ha. Lepas tu hantar dia balik. Memang sial lah. Sebenarnya tak ada masalah macam Dato' Najib dulu nak minta peguam daripada Queen Council. Tak ada isu. Memang boleh, tapi diorang takut. Diorang ni jago kampung je. Kita punya mahkamah kita ni jago kampung saja tau. Nak dapat dari luar takut. Sebab apa? Takut Dato' Najib bebas. Tetapi bila kena tang tu boleh pula. Sebab diorang tahu. Kan? Diorang tak takut pada Muhyiddin. Diorang takut pada bosku je. Ya betul, Sofia. Salah satu sebab diorang tak nak Dato' Najib bebas ialah kerana diorang nakkan kuasa. Lagi satu sebab macam Sofia kata, untuk menyelamatkan diri mereka dari dakwa. Itu yang buatkan diorang takut juga. Kan? Sebab kita tahu kalau bosku keluar, kita akan laungkan bosku untuk kembali takbir negara. Diorang takut. Diorang tahu kalau itu boleh berlaku. Boleh sangat berlaku. Dan bosku boleh kembali menjadi Presiden UMNO. Dan bila dalam pilihan raya, tengok apa yang bosku buat di Melaka dan Johor. Dia boleh buat di seluruh Malaysia lah. Silap-silap pada Kelantan, Terengganu pun seronok untuk bersama dengan kita. Tak mustahil. Sebab diorang rasa macam lega dan letih lah dengan Anwar ni. Kan? Dato' Najib dulu, masa dia jadi Perdana Menteri, dia tak ada sekatan-sekatan kepada ahli-ahli parlimen yang pembangkang. Dia bagi je duit bagian-bagian masing-masing. Anwar, ada syarat. Sampai sekarang tak bagi. Tiba-tiba saya teringat juga apa kes diesel sekarang. Sepatutnya diesel dulu kerajaan subsidi kita tau. Sekarang ni kita subsidi kerajaan pula diesel. Tahu tak macam mana kan? Sebab harga diesel lah makin jatuh. Makin jatuh. Sepatutnya nilai harga diesel dah RM2 lebih. Tapi masih RM3 lebih. Sekarang ni. Sebab kononnya nak buat diesel ikut harga pasaran. Tarik balik subsidi. Oh tiba-tiba melonjak naik. Kan, tiba-tiba sekarang ni harga diesel jatuh. Harga diesel kita tak turun-turun sangat. Tetapi diesel peringkat harga antarabangsa dah jatuh banyak. Jadi kenapa kita kena bayar lebih? Itulah kita subsidi kerajaan pula. Senang-senang je dia ambil duit daripada kita macam tu. Buta je. Kalau betul nak ikut harga pasaran, buatlah ikut-ikut betul-betul harga pasaran. Kan? Sepatutnya harga diesel dah RM2 lebih dah. Sekarang masih RM3 lebih. Tak boleh pakai punya. Darwish kata, betul ke dah hantar Roger Ng balik masuk penjara US? Entah-entah duduk sembunyi kat Malaysia. Mana kita tahu kan? Perjanjian asal, Darwish, Roger Ng sudah pun dihukum penjara. Tetapi atas perjanjian, Roger Ng cuma dibenarkan untuk siasatan oleh kerajaan Malaysia selama 1 bulan saja. Dan lepas tu kena pulangkan di sana. Kan? Dan hantar ke Malaysia ni masih dianggap sebagai pemenjara. Maknanya Roger Ng tak boleh bergerak bebas. Ditahan macam dipenjarakan lah. Kalau ditahan di SPRM ke apa, masih dalam lock up diorang, dalam penjara diorang lah.
tak dibenarkan dia bergerak bebas kerana hukuman penjaraannya berkuat kuasa ketika itu. Jadi bawa malaikat sini pun masih di penjara dan tempoh satu bulan. Sebab apa? Sebab kes Roger Ng di sana, perbicaraan Roger Ng, kerajaan kita, bila kerajaan Amerika sana nak minta maklumat, kita kena bagi kerjasama. Bukan pada Malaysia saja. Ketika kes perbicaraan Roger Ng tu, maklumat-maklumat juga kerajaan apa ataupun pihak daripada DOJ, Department of Justice di New York, diorang juga hubungi Switzerland, Luxembourg, Singapura untuk dapat maklumat. Jadi ini kerjasama antara negara yang tidak boleh tidak. Jadi apabila kita pula nak siasat Roger Ng, pihak daripada kerajaan Amerika juga kena bagi kerjasama sebab kita dah bagi kerjasama, bagi maklumat. Tapi kita kononnya, saya rasa lah, kerajaan Malaysia nak bagi maklumat, bagi-bagi. Mesti Dato' Najib kena. Lalas, Dato' Najib tak kena pun. Roger Ng je kena. Jadi, mungkin kerajaan Malaysia tak puas hati. Eh? Jadi, dia panggil Roger Ng nak siasat. Dah dihantar balik lah. Roger Ng kena mana boleh lepas bebas di sini ataupun ditahan di sini. Tak boleh. Sebab Amerika yang hukum dia di sana. Sebab, kenapa dia Amerika? Sebab dia bekerja dengan syarikat di sana. Haa. Dengan syarikat apa, Goldman Sachs. Dia bekerja dengan syarikat sana. Macam sama jugalah kalau kalau apa, expatriate ataupun mereka-mereka daripada luar negara datang kerja di sini, kalau dia salah guna kuasa ke ataupun merompak ke apa, dia kena hukum dekat sini lah, bukan kena hukum di negara dia. Okey. Jazrin kata Jolo tu orang yang sepatutnya dibawa balik ke Malaysia dan dibicarakan bersama dengan DSN. Itu yang diorang takut kot. Sebenarnya bukan di kita. Di Malaysia saya tak yakin Malaysia akan panggil. Akan tuduh Jolo. Sebab apa? Kalau Jolo balik, Dato' Najib akan automatik keluar punya. Jolo. Kan? Sebab dah terbukti di perbicaraan di Switzerland, Jolo tak mewakili bosku. Jolo bergerak mewakili Raja Turki. Kan? Jadi Malaysia takkan panggil Jolo. Malaysia dia nak kenakan Najib. Tetapi perbicaraan di UAE, diorang memang nak Jolo. Tapi Jolo tak datang. Jolo dah jadi beruang ke mana tahu. Diorang tak dapat. Kalau dapat habis lah Jolo. Begitu juga Switzerland. Jolo pun diorang nak. Tapi Jolo diorang tak dapat juga. Begitu juga dengan US. Dia nak Jolo. Tapi tak dapat. Pelik lah. Tak dapat. Malaysia, silap lah. Malaysia tak nak Jolo. Tak nak Jolo. Kecuali kalau kerajaan kita ni ditakbir oleh BN, confirm. Orang yang pertama kita cari adalah Jolo. Nick Faizal dah jadi tonyok. Tonyok. Tonyok tu apa? Tonyok. Lama tak dengar perkataan tu. Bangi Medan. Okay, saya baca lagi ya. Okey, Mas Ruby kata sebab tu kes IPIC tertangguh-tangguh, tak berani nak buka. Diorang takkan buka. Takkan buka. Kalau diorang buka ni semua wayang je. Diorang takkan buka. Berani diorang nak kata rasa siap salah. Kalau dah kata rasa salah, secara automatik diorang menghina mahkamah di UAE tu. UAE akan tanya balik, apa bukti yang kau tanya? Aku nak tengok bukti dia. Kalau tak ada bukti, kalau tak bersalah, maknanya korang dah menghina mahkamah kami. Kan? Dan kalau dia minta bukti dan tak ada bukti, mampus. Kita pula boleh saman kerajaan kita nanti. Faham tak? Faham tak macam ni maksud dia? Complicated sikit ha? Tapi kalau dia sekarang ni mudah cerita, kalau Dato' Sri Najib dituduh mencompak, dia orang kata ada 2.6 bilion. Dia kata duit sebenarnya, duit 26 bilion tu sebenarnya sumbangan daripada kerajaan Arab Saudi. Dia kata apa? Oh tak, mana ada orang nak bagi derma banyak tu. Orang gila je kot. Orang gila mana ada duit? Bodoh. Orang gila mana ada duit nak bagi derma banyak tu. Kan? Madi. Dunia. Okay, saya baca komen yang lain lagi. Siapa lagi? Cepat.
sahabat, ada apa-apa yang bagus juga anda tulis saya supaya. Mak Rozi kata, Menteri UMNO bangkitlah bersuara, desak minta Senajid dibebaskan. Jangan bisu, bukti jalan, bukti jelas Senajid tak salah. Tak, diorang mana nak bersuara, diorang dah sedap bulan-bulan dapat gaji. Kan, diorang tahu, belum tahu lagi tahun depan diorang akan jadi menteri, belum tahu tahun depan lagi diorang akan menang. Jadi, masa ni diorang boraikan perut diorang je lah. Diorang ni memang belah hanat. Diorang ni apa, menjadikan UMNO ni sebagai diorang punya platform, batu loncatan untuk kepentingan diri sendiri. Kan, kata Najib nanti, Naya macam ni pun susah kita nak dengar pemimpin-pemimpin UMNO bersuara. Okey, siapa lagi? Cik Ahmad kata, jika saya keluar dari penjara, itu saya dah baca tadi. Okey, sahabat, terima kasih. Saya rasa saya dah sampaikan apa yang saya nak cakap. Okey, apa? Okey, saya dah tengok komen daripada Jazin kata, Jolo itu orang yang sepatutnya. Okey. Okey, Nuri balas kat situ, kalau Malaysia tak cari dan tangkap Jolo, harap-harap dia dapat ditangkap di luar negara, tambah-tambah dia sudah disabitkan bersalah dan dihukum 10 tahun oleh mahkamah di Kuwait. Betul, mahkamah di Kuwait dah hukum Kuwait ke? Kuwait eh? Confirm eh? Kuwait eh? Walaupun tanpa kehadiran Jolo dan minta pulangkan duit dana YDB 471 juta setelah setelah DOJ capai perjanjian dengan Jolo. Jadi kan, mahkamah-mahkamah di luar ni memang dah nampak Jolo yang jadi mastermind. Kan, orang-orang macam Amhari ni adalah dajal ataupun pengkhianat kepada negara. Orang macam Amhari ni yang mempermudahkan Jolo. Orang-orang yang macam Zeti Aziz lah yang mempunah, yang mempermudahkan Jolo. Orang-orang yang macam Nick Faizal yang mempermudahkan Jolo. Subuh Azral. Diorang-diorang ni ada jejak di tanah bumi kita tapi langsung tak dikenakan apa-apa tindakan. Memang celaka lah. Memang celaka lah. Orang yang bertanggungjawab yang patutnya hadir dalam pengadilan tapi diam. Begitu juga dalam UMNO. Takkan korang nak biarkan benda macam ni berlaku depan mata? Dato' Senajib yang tak sepatutnya adalah penyara, anda tak nak suarakan, satu-satu hal, ini pencuri, penyangak, penjenayah yang berkeliaran, anda tak langsung berani buka mulut suruh mereka-mereka ini dihit ke mahkamah. Untuk apa kita ada parti UMNO kalau kita tak mahu berjuang tentang perkara-perkara yang macam ni? Kita ada dalam parti UMNO ni untuk apa sebenarnya? Saya nak tahu. Untuk apa? Untuk jilat PH? Kalau kata UMNO adalah parti perjuangan, UMNO parti yang telus, UMNO adalah parti yang mahu menegakkan kebenaran, buatlah kerja. Bersepah. Bersepah penjenayah yang menjadi apa dan dilindungi oleh orang-orang yang oleh pihak-pihak berkuasa. Bukan saya nak cakap ni macam buat tuduhan palsu. Macam suami Zeti Aziz dah sah-sah daripada Singapura mengatakan dia menerima dana 65 juta daripada Jolo. Kalau kita kata kita nak membersihkan, nak dapatkan balik daripada duit daripada YDB yang hilang, kenapa tak ambil, panggil dia, hukum dia, kenapa dia mencuri, kenapa dia bersuat? Begitu juga dengan Zeti, salah guna kuasa, kenapa tak tak diheret ke pengadilan? Mana suara-suara daripada yang konon-kononnya hebat sangat bila nak berebut jawatan bukan main lagi, berdentang-dentum dalam dewan? Bila ada benda depan mata, korang boleh salam, boleh tunduk, boleh takut pada orang yang macam tu. Kan? Kalau Anwar Ibrahim, kalau dia Perdana Menteri, kalau dia kata dia nak ketelusan, nak dapat balik duit YDB yang dicuri,
ketika dia pergi ke UAE tu, kenapa dia boleh terima hanya 1.8 bilion? Kenapa dia tak suarakan, kami tak mau duit banyak ni, kami nak duit yang sebenarnya 5.78 bilion duit YDB. Kenapa tak cakap benda tu? Sebab apa? Sebab dia orang ni daripada PH. Anwar daripada PH. Memang. Lepas tu, oh Najib curi berbilion-bilion. Oh beli cincin emas. Oh beli beg tangan. Palang hoftak dia lah. Dia ada kuasa untuk lakukan, dapatkan duit-duit yang hilang, yang depan mata dia, dia tahu siapa Jasmine Lu tu. Kan? Macam mana? Duit yang sepatutnya kita dapat daripada apa Goldman Sachs tu bukan jumlah yang apa yang sebenarnya yang patut kita dapat. Kita sepatutnya dapat dalam lebih daripada 5 bilion, 6.9 bilion, 6.9 bilion tak salah saya, daripada Goldman Sachs. Tapi kita bersetuju dengan menerima 2.9 bilion. Goldman Sachs dah sah-sah curi duit YDB lebih daripada 6 bilion. Kita bersetuju menerima balik 2.9 bilion zaman Muhyiddin. Sebab apa? Bakinya nak tuduh Dato' Najib mencuri. Bangat betul lah. Sepatutnya kalau kita kat Malaysia tentang Dato' Najib tu, oh kerana dia menggunakan duit 42 juta bantu rakyat, dendanya mesti kali dengan 10 ataupun kali dengan 5. Sebab itulah 42 juta tu kali dengan 5 dia menjadi, kau kira lah 42 juta kali dengan 5, 5 kali 2 10, 1 5 kali 4 20 21. Itu yang jadi 210 juta. Oh, Tan Dato' Najib ni kalau dituduh guna duit 42 juta, dendanya kali dengan 5. Yang orang lain ni kau tak hadap langsung. Kalau dengan Goldman Sachs, sepatutnya kita kena dapat balik lebih 6 bilion dengan Goldman Sachs. Tetapi, oh boleh terima 2.9 bilion. Begitu juga dengan YDB Epic ni. Sepatutnya kita boleh terima 5.78 bilion. Tapi, oh okeylah 1.8 bilion pun cukup. Bodoh tak? Aku curi duit kau orang. Katalah curi duit 100 ribu. Lepas tu aku dah kena tangkap. Okeylah, okey. Nah, aku bagi kau 20 ribu, okey. Okeylah, eh? Bolehlah, eh? Settle lah. Eh? Bodoh tak? Deal yang macam tu. Bodoh tak? Mesti kau nak 100 ribu balik duit kau semua. Biasanya orang dia tak minta 100 ribu tau. Macam biasanya, katalah orang curi duit saya. Katalah orang curi duit saya 100 ribu. Contoh, eh. Saya dapat tangkap. Kau nak aku buat report polis ke tak? Kalau aku buat report polis, kau kena penjara. Dan kau kena bayar duit aku. Okey, deal kat luar, dia kata. Macam mana? Deal kat luar, aku tak nak 100 ribu. Kau kena bayar aku 200 ribu. Sebab apa? Kau dah menyusahkan aku. Sah-sah dia akan setuju. Sebab apa? Daripada dia masuk penjara. Ini Goldman Sachs 6.8 bilion diorang curi duit kita. Kita boleh settle dengan 2.9 bilion je kita ambil. Itu pun bukan bayar sekaligus. Bayar berperingkat-peringkat. Bodoh. Inilah dia kerajaan kita. Ha. Lepas tu tak habis-habis nak tuduh senajib, tuduh senajib. Duit yang sepatutnya kita dapat berbilion, sepatutnya kita boleh menggandakan lagi. Orang yang curi duit kita, kita boleh hukum dia kalau kita nak hukum dia. Kalau dia tak nak kena hukum, kau bayar aku lebih. Itu yang kita sedang dah settle di luar mahkamah. Sebab apa? Sebab Tuhan nak tunjuk kan kebodohan diorang ni. Bodoh sangat-sangat. Sebab tu kita boleh senang-senang hilang Pulau Batu Putih. Kan? Hilang Pulau Batu Putih. Tak ada pun nampak daripada UMNO ke daripada siapa turun bawah berdemonstrasi ke, tak ada. Kan? Maknanya macam kita sebuah pulau yang menjadi milik kita ditaluki oleh negara lain.
kita biar je. Kita salah dia, salah dia, salah dia. Kan, macam tu je. Memang syul lah. Okey sahabat, terima kasih. Saya harap percerahan saya ini betul lah. Saya baca sikit lagi. Azman Wadul memang konspirasi terancang untuk jatuhkan Senajib. Rancang lah macam mana. Dia tak tahu perancangan daripada Allah tu lebih hebat. Anwar sebagai PM, kalau benar-benar jujur dan ikhlas, dah tentu dia bebaskan Dato' Najib Zainal Abidin. Sebab dia tak jujur, sebab dia tak ikhlas. Kan? Cakap dia konon. Oh, kita akan reformasi, kita akan dekatkan kebenaran, keadilan. Cakap melambung-lambung. Alif Fikri kata, sistem kehakiman di Malaysia memang ada komplot untuk menjatuhkan Dato' Najib. Individu yang terlibat. Banyak individu lain yang terlibat. Memang banyak. Memang banyak. Orang-orang yang sengaja mengheret Dato' Najib ke mahkamah juga. Macam daripada kerajaan PH itu juga. Patutnya kita heret diorang ke mahkamah. Menghabiskan duit kerajaan dia. Kan? Naik turun mahkamah, naik turun mahkamah. Okey, sahabat. Terima kasih. Terima kasih Aziza, terima kasih Nuri, Arya Wira, Zainal, Jazdin, Osna Osma ada juga. Mulut dah terkunci emas. Itulah dia. Tak apalah, biarlah. Dia nak terkunci kan mulut dia orang. Dia tak nak bercakap tentang kebenaran. Satu hari dia orang akan hadap lah daripada kita ni semua. Kan? Kesian. Aduh, dunia. Okey, sahabat. Saya rasa cukup. Saya nak nyanyi satu lagu untuk bosku lah. Untuk penamat.